Pemirsa, berwisata ke tempat yang menghijau dan sejuk menjadi pilihan kala musim kemarau panjang saat ini. Di Hutan Pinus, Banyumas, Jawa Tengah, wisatawan akan mendapati udara segar, sejuk, dan berkabut. Kawasan Hutan Pinus Desa Limpakuus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, menjadi alternatif berwisata di musim kemarau. Pengunjung dimanjakan dengan pemandangan jajaran pohon pinus yang menghijau, serta udara segar dan sejuk. Bahkan, hutan pinus di lereng Gunung Slamet ini juga diselimuti kabut, terutama pada pagi dan sore hari, hingga menarik untuk bersuah foto. Pesona hutan pinus ini menjadi buruan wisatawan kala udara panas menerpa perkotaan. Di hutan pinus milik Perhutani ini, wisatawan bisa menikmati kesegaran sambil berjalan-jalan di sepanjang hutan. Senang banget sih di hutan pinus Limpakuus ini, sejuk banget udaranya, adem, dan lokasinya juga nggak terlalu jauh dari kota Purwokerto. Terus lumayan buat healing, melepas penat. Keberadaan wahana mountain slide juga menjadi tempat favorit wisatawan. Pengunjung bisa mencoba sensasi meluncur di kemiringan 45 derajat. Lokasi ini kan berkontur ya, jadi ada lokasi yang menurun, kita tempatkan di sini. Tetapi memang kita pastikan dari mulai penempatan, material, desain, dan perlengkapan lainnya itu sama. Wisata hutan pinus ini dapat dijangkau dalam waktu 20 menit dari kota Purwokerto dengan kondisi jalan beraspal. Sepanjang perjalanan, wisatawan dimanjakan pemandangan lereng Gunung Slamet yang indah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.